Quran dulu-dulu, kalau para jemaah perhatikan, dekat tengah tu, dia ada warna apa? Warna merah. Perkataan apa warna merah tu? Sebab tadi ustazah kata dekat Ustaz Wan Akasha, ustazah kata, "Ling, ada apa-apa tak nak ai sampaikan pada hari?" Ustazah dulu-dulu, bila sebut ma'had, maknanya sekolah mendengar lah, ya. Dekat ma'had dulu, ustazah suka masuk pertandingan. Pertandingan syarahan, sajak, pidato, ya. Lakonan masuk dua kali je. Sebab tak apa nak minat berlakon sangat. Lebih minat bercakap lagi kan daripada action kan. So, bila zaman ustazah belajar, guru-guru kita, tok-tok guru kita, ustaz-ustaz kita, ustazah-ustazah kita selalu bagi tips. Kalau tak nak gemuruh, kalau tak nak gementar, tak nak rasa takut, dan kita pun tak nak orang yang dengar kita bercakap tu mereka tahu kita takut. Kita seorang aja tahu. Ya, orang lain tak tahu. Especially kalau first time nak cakap depan orang ramai, ya Allah. Kalau mikrofon ni letak kat sini, duduk-duduk-duduk-duduk, dah jadi bunyi drum dah kan, ya. Biar kita aja yang tahu, ya, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon daripada Allah. So ini antara doa yang diberikan oleh guru-guru ustazah dulu, yang doa ni ustazah baca, daripada zaman sekolah sampai sekarang. Sampai sekarang ni, sampai tengah bercakap ni pun baca lagi. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Ustazah berkata kepada anak ustazah, Ustazah Husna, dan menantu ustazah Puan Syakira, katalah tengah mama ceramah kejap lagi, sebab tekak perik-perik kan, katalah tengah mama ceramah kejap lagi, mama batuk ke, ya? Kalau mama batuk, boleh tak tolong sambung? Maka kata mereka, kalau mama batuk, kita orang pun batuk sama. Okey, ayat ni yang ustazah nak share dalam surah Al-Kahfi, wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada, surah Al-Kahfi ayat 19. Kalau dulu-dulu zaman sekolah, sebab ustazah tak nak gemuruh bercakap depan orang ramai, ustazah punya maksud, ustazah sendiri buat maksud tau, bukan ikut maksud Al-Quran. Kita zaman budak-budak dulu kan, wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada, tok-tok guru pesan lepas baca doa ni, hembus sendiri ke dada kita. Hembus ke dada, sebab mikrofon tak boleh hembus kan. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada, kita hembus sendiri dekat sini, dekat dada kita, eh? Dan kita niat supaya kita ni tak gemuruh, tak gementar, tak takut kat siapa pun, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya ilmu Allah ni luas. Bila kita belajar, kita memahami Al-Quran, makna dia tu sangat mendalam sampai masuk ke dalam lubuk hati kita. Rupa-rupanya wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada ni ada kaitan dengan kisah siapa? Kisah siapa? Ashabul Kahfi. Dan dalam kisah Ashabul Kahfi pula, bukan sekadar doa yang ustazah baca ni, ada lagi satu doa merangkumi semua kebaikan yang dibaca oleh 7 pemuda Ashabul Kahfi ni sebelum masuk ke dalam gua. Nak tahu ke tak nak? Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Bagi Tuhan kamu, yakni Tuhan kami, lebih mengetahui tentang lamanya kita tidur. Sekarang utuslah salah seorang daripada kamu membawa wang perak ini ke bandar, kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal. Kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada, dan hendaklah ia berlemah lembut dengan bersungguh-sungguh, dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapa pun menyedari akan hal kamu. Itu maksud yang sebenarnya. Saya ulang, wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada, dan hendaklah ia, orang yang bawa duit tu tadi, wang perak tadi tu nak beli makanan sebab dah bangun tidur lapar. Ingat tidur semalam, ada yang kata semalam, ada yang kata setengah malam saja. Hanya Allah saja yang tahu. Tengok, tidur 309 tahun. Kita, ya Allah, kalau pengsan, ya Allah, tidur sehari semalam tak bangun, esok kalau bangun tu jadi macam mana?
sakit badan kan, dengan sakit badan, dengan kepala pening nak biol tak biol dan sebagainya, dengan blur tak blur dan sebagainya, mereka bangun tidur, mereka tak rasa apa-apa, rasa macam tidur semalam, rasa macam tidur tengah malam. Jadi wakilkan kepada seorang itu untuk pergi beli makanan sebab masing-masing dah lapar. So ayat ni dipesan kepada orang yang bawa wang perak tu, wal yatalattaf wala yush'iran nabikum ahada, hendaklah ia berlemah lembut dengan bersungguh-sungguh dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapa pun menyedari akan hal kamu. Maksudnya ialah bawa duit perak ni, bawa duit perak ni pergi beli makanan, tengok ya, sempat lagi pesan beli makanan yang baik. Yang baik tu bukan maksudnya yang berkhasiat macam kita duk pilih. Oh, ayam segar, ikan segar, daging segar kan? Bukan yang tu. Dipesan ialah halalan tayyibah. Sebab mereka kan pemuda yang jaga iman, jaga akidah. Beli makanan yang baik dan hendaklah engkau, disebut dalam ayat ni, dan hendaklah engkau ni berlemah lembut. Maksudnya, jangan, nak kata macam mana ya? Jangan bagi orang sedar tentang kita. Maksudnya, jangan bagi orang sedar yang kita ni ada. Jangan duk buat perangai lah. Jangan duk kasar-kasar dengan orang ke, bergaduh dengan orang ke. Jangan-jangan-jangan bagi tahu kat orang tentang kita. So, bila Ustazah telusuri kisah ini, baru Ustazah tahu yang doa yang Ustazah baca tu, wala talattah wala yush'iran nabikum ahada. Oh, kita baca sesenyap, kita tiup. Jangan bagi orang tahu. Jangan bagi orang tahu, ya Allah, kata kita ni, ya Allah. Hanya Allah aja yang tahu, ya Allah, gemuruh, gementar semua aja. Macam Ustazah mula-mula masuk TV dululah. Ya Allah, ketang, tak tahu nak cerita. Wala talattah, baca semua-semua ni, baca ni. Orang lain tak tahu, kata kita ni gemuruh, gementar apa semua, yang tahu hanya kita dengan Allah. Hebat tak ayat Allah? Hebat ayat Allah. Jangan cerita dekat orang. Dan bila kita sebut tentang ayat ni, rupa-rupanya, kalau zaman dulu warna merah kan? Warna merah ya? Kita tak nak cerita tentang warna merah ni. Kita nak cerita tentang ada mesej yang sangat penting daripada perkataan wal yatalattaf. Ya, ini mengikut ulama tafsir. Ya, mengikut ulama tafsir mengatakan kalau kita